hijau kemari, cahaya surya bersinar indah. Lara. Mekar mewangi bunga di taman, warna-warni seluar halaman. Ayanda. Manis. Mana manis? Pening, pening. Beta pening. Manis. Kasturi. Purut. Bali. Nipis. Kasturi, Manis. Kan Manis sudah pesan, kalau nak memanah, biar di luar. Hai, bahaya. Kasturi pun sudah pesan, kalau nak masuk, sila gunakan pintu. Baiklah, Manis tidak puas lagi. Kenapa Manis di sini? Tersilap. Manis nak jumpa ayah. Kenapa belum bersiap? Kejap lagi. Manis bersiaplah dulu. Manis! Wah, ini barulah puteri kasturi dari kerajaan limau. Senyum sikit. Ha, macam inilah. Oh, kasturi. Ingatkan adik-adik agar bersiap segera. Manis gunakan pintu. Malasnya. Sedapnya. Kenapa? Kenapa?
cantik pun Bali. Kas, apa ni? Kasturi! Kasturi! Ha. Jangan main! Ini kuih puteri Bali berendam. Bali berendam? Resepi Bali tau. Tak macam Bali pun. Sedap. Memanglah Bali yang buat. Tidak boleh. Orang lain pun hendak rasa. Perasan macamlah sedap sangat. Apa? Ya! Ambil ni! Ingat, kena bersiap. Maaf, Bali. Bali berendam. Dah tenggelam. Limau purut masak di dahan. Batang selasih condong uratnya. Limau purut untuk ubatan segala penyakit. Adakah ini penawarnya? Kesian. Adakah penawarnya? Purut! Purut! Sekejap! Purut! Purut! Bali panggil? Yang ini cantik tak? Bali nak pinjam. Boleh kan? Boleh. Tetapi muat. Mestilah muat. Terima kasih. Tetapi kita patut pakai yang warna putih. Ini mungkin penawarnya. Cepat! Keluarlah! Kupis kira sampai tiga. Satu, dua, tiga! Allah! Saja. Ipis tidak sampai hati nak kurung cepat. Marilah.
Arila tolong cari. Arila! Nipis sudah saya dipinipis. Tiada. Tiara manis. Nipis, tidak bersiap lagi. Nanti lambat. Persalinan semua sudah siap. Tinggal nak sarungkan saja. Manis, Bali. Tiara purut hilang. Hah? Sudah cari betul-betul? Agaknya purut tersalah letak. Sudah puas purut cari, tetapi tiada. Hairan, tiara manis pun tiada. Siapa yang ambil? Nipis, mana Jebat? Entah. Nipis tengah cari Jebatlah ni. Macam mana ni manis? Purut dia risau. Purut ada nampak Jebat masuk. Jebat! Jebat! Bersama pun tidak boleh. Tak boleh. Ingat kita perempuan tidak kuat. Tidak boleh berlawan. Perempuan mana boleh lawan? Purut. Ini semua angkara Jebat. Ha, di mana Kasturi jumpa? Di sebaiknya Jebat tidak boleh ke mana-mana lagi. Tau. Terima kasih. Anak nak semua tidak bersiap. Ayanda,
Wah, sungguh cantik putri-putri beta. Jikalau Permaisuri masih ada, pasti berbangga melihat putri Sakarya. Ayanda, bagaimana pula Bali sewaktu kecil? Bali? Saya ingat Ayanda, sewaktu Bonda mengandungkan Bali. Siapa Tuan Hamba? Hamba pelukis yang diundang ke istana. Boleh hamba masuk? Bunda suka makan. Sampaikan makanan ayahanda pun Bunda habiskan. Oh, patutlah Bali. Apa? Sudah. Badan muka. Ampun Tuan. Pelukis yang ditunggu mohon menghadap. Silakan dia masuk. Ampun tuanku. Cepat. Sini. 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 Mana? Kucing pun takut. Maaf. Duduk diam-diam. Anak anda sekalian, inilah pelukis yang akan melukis gambar kita. Pelukis terhandal di Kerajaan Limau. Betul? Ya betul. Memang patik orangnya. Patik gembira. Patik amat rasa bangga dijemput ke istana kerana sudah lama Patik menunggu saat ini. Satu kesilapan. Lepaskan Patik. Keluar kau. Pergi dari sini. Ada hati nak masuk. Beta pun berasa gembira dapat bertemu dengan Tuan Hamba. Siapa nama Tuan Hamba? Gembira tuanku. Memang beta gembira. Tapi siapa nama Tuan Hamba? Begini tuanku. Ayanda, namanya Gembira. Oh, nama Tuan Hamba Gembira. Maafkan beta. Beta tidak mengapa tuanku. Ayanda. Adakah ini putri lima beradik Kerajaan Limau yang terkenal dengan keceritaannya? Ya. Yang ini Putri Manis. Putri Sulung. Rambut mengurai ikal mayang. Bibir mungil merah delima. Sungguh cantik tidak terbayang. Putri Manis. Oh, inilah rupanya. Cepat. Jangan begitu. Nipis, jangan cepat. Baik, Ayanda. Cepat. Jangan risau. Manis tak apa. Cepat ni. Nakalnya. Kenapa kena marah? Adindanya pula,
Putri Kasturi. Ha? Sri Kandi Kerajaan Limau. Ha, benar bagai dikata. Putri yang gagah perkasa. Ini mesti. Puroi. Ha? Puroi. Ha? Beta, oh, Purut. Putri yang pandai mengobati segala penyakit. Beta, putri Bali yang cantik, pandai masak dan gem. Oh, gebu-gebu. Terima kasih. Beta bangga. Dan ini anak anda Beta yang bongsu, Putri Nipis. Dan ini Jeran. Kenapa? Kulus, Mak. Patik rasa sangat bertuah dapat berjumpa dengan kelima-lima putri tuanku yang sangat jelita. Saling tidak tumpah seperti bonda mereka. Bonda mereka? Bagaimana Tuan Hamba tahu, Bob? Oh, Gembira. Beta dengar Tuan Hamba menggunakan bahan ajaib untuk melukis. Tunjukkan pada Beta. Bahan ajaib? Oh, Gembira. Beta dengar Tuan Hamba menggunakan bahan ajaib untuk melukis. Tunjukkan pada Beta. Bahan ajaib? Oh, ya. Sebentar. Apa ini? Tada! Ini tuanku. Apa ini? Oh, ajaibnya. Apa lagi Tuan Hamba? Mula melukis sekarang. Beta tidak sabar untuk melihatnya. Pelukis berus gigi. Tapi ingat, mesti cantik. Kalau tidak... Ayanda, janganlah begitu. Tidak, Ayanda bergurau. Ya. Mulakan sekarang. Tak sabar. Ya, baiklah. Kita nak mula. Cepat. Ha. Ke kiri sikit. Lagi. Kiri. Ya. Bagus tuan. Putri Purut, sila ke depan sini. Depan lagi. Gembira. Baik tu. Cantik. Apa ni? Beta perlu keluar sebentar. Kalian tunggu di sini. Kau tunggu sini. Patik pantang orang melihat lukisan patik yang belum siap. Mengerti? Jangan cuba lihat. Petang nanti kita bersama-sama. Baik tak sempat ini. Habis aku. Cepat! Kau jebak aku. Bagus, habis. Manis, Purut mau ke taman sebentar.
Baiklah, Purut. Malia dia buat kuih baru tahu. Sedap. Patik perlu keluar untuk mendapat ilham. Ilham, ilham. Mencari ilham. Ilham? Siapa tu? Tak tahu. Oh, sana, sana. Rasa aku nampak dekat situ. Kucing tu. Di ikut sini. Ha, tadi aku tak nampak. Sana, sana. Bukan kat sini. Nampak kat sana. Mana tu? Tunggu! Mana dia? Mana dia?
katanya. Tangkap dan penjarakan dia. Berani sungguh dia menipu Beta. Oh, baik, temanku. Anaknya Beta. Kenapa? Anaknya tidak mengapa. Ayahanda. Ya, Nipis. Cepat. Cepat sakit. Cepat. Sabar-sabar semua. Jangan bimbang. Kita akan selamat. Tak apa-apa. Bukan. Nipis. Lepaskan! Lepaskan! Siapakah gerangan Tuan Hamba? Patiklah pelukis sebenar. Tetapi... Begini ceritanya, Tuan Puteri. Maafkan hamba. Jauhkah lagi jalan ke istana? Apa urusan Tuan Hamba hendak ke sana? Hamba telah diundang ke istana untuk melukis gambar keluarga di... Akhirnya, hamba dapat datang ke istana! Nasib baik Patik dapat melepaskan diri. Oh, begitu. Ampun, tuanku. Apa kata Patik mula melukis sekarang? Oh, ya. Betul, betul, betul. Silakan. Cantik tidak terkata. Tuan hamba memang handal. Beta Puteri Bali. Apalah Bali ni? Mari kita saji santapan. Mari, mari. Maafkan aku.